Semua orang mengerti bahwa seseorang yang dapat memicu Oracle pasti telah menerima perkenanan dan perhatian guru Tuhan. Orang seperti itu akan menjadi prajurit yang kuat, seperti enam Kaisar Suci atau seorang jenius tiada taraf yang bisa menjadi prajurit yang kuat dari tingkat Kaisar Suci di masa depan. Hari ini adalah hari di mana Luli memberikan penghormatan kepada guru Tuhan. Luli tidak hanya berbakti kepada guru Tuhan, tetapi dia juga seorang pejuang yang berbakat. Hampir semua orang yakin bahwa peramal itu diberikan kepada Luli oleh guru Tuhan. Beberapa utusan menatap Luli dengan puas dan bertepuk tangan untuknya. "Ini bagus," pengabdian Luli telah menggerakkan guru Tuhan. Selama beberapa dekade, kami telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Luli akan kembali untuk memberi penghormatan kepada guru Tuhan setiap dua tahun untuk berterima kasih kepada guru Tuhan atas kultivasinya. Dia pantas mendapatkannya. Ketika Luli masih magang, kami semua sangat memikirkannya dan percaya bahwa dia akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Tampaknya kami benar-benar master of God telah memberi kita sebuah peramal. Ini adalah pengakuannya terhadap Luli. Kepala penjaga sangat senang, bahkan dia lupa tentang rasa tidak hormat Jitian Sing kepada Guru Dewa. Melihat Luli dengan mata berbinar, kepala penjaga berseru, "Luli, aku selalu melihat bakatmu dan pengabdianmu kepada Guru Tuhan, dan aku menyetujuinya. Sekarang Anda akhirnya memenangkan perkenanan Tuhan-tuhan dan peramal ada di sini. Anda telah mencapai sesuatu. Saya senang untuk Anda, dan saya bangga dengan Anda. Luli telah menjadi pusat perhatian." Dipuji oleh kepala penjaga dan beberapa utusan, dia sangat bersemangat hingga jantungnya berdebar kencang. Dia telah menunggu hari ini selama ratusan tahun untuk memenangkan hati tuan-tuhan. -Tuhan, dia telah melakukan semua yang dia bisa. Sekarang, keinginannya akhirnya menjadi kenyataan. Dia sangat senang dan bersemangat, sehingga dia hampir melompat berdiri. Karena itu, dia mencoba yang terbaik untuk menekan kegembiraannya. Dia tetap rendah hati dan sopan. Dia membungkuk kepada kepala penjaga dan para utusan, dan mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan cara yang bermartabat. Jiang Mingxue dan para jenius lainnya dari Kekaisaran Seribu Salju menatap Luli dengan kekaguman dan kekaguman. Bagi mereka, ini adalah mimpi yang di luar jangkauan mereka. Mereka sangat senang dan bangga karena Luli telah diakui oleh Guru Tuhan. Namun, tepat ketika semua orang dipenuhi dengan kegembiraan dan pesta pora, sebuah suara yang penuh dengan kebingungan bergema sekali lagi di Aula. Eh, mengapa Oracle Guru Ilahi sedikit aneh? Aula langsung menjadi tenang. Semua orang berhenti tersenyum dan menoleh untuk melihat Lindawi. Dia adalah orang pertama yang menyadari kedatangan Oracle. Sekarang, itu dia lagi. Setelah memeriksa Oracle dengan cermat, dia menanyakan pertanyaan ini. Semua orang melihat lempengan batu giok di dasar patung. Di lempengan giok putih, ada dua baris kata emas. Ketika saya pertama kali memasuki tanah dewa yang diberikan, saya disambar petir dari sembilan surga. Saat harinya tiba, aku akan memecahkan rahasia surga dengan satu pedang. Tahun-tahun berlalu tanpa jejak, urusan dunia bereinkarnasi ke zaman lain. Bahkan sekarang, saya masih memikirkan sembilan surga di luar sana, menghancurkan bima sakti dan menghancurkan ruang waktu dengan telapak tangan saya. Sebelumnya, ketika semua orang melihat cahaya putih berkelap-kelip di papan giok, mereka hanya tahu bahwa oracle dewa-dewa telah tiba. Karena itu, mereka bersorak dan melompat ke girangan. Tidak ada yang hati-hati membaca isi oracle. Sekarang, mereka menatap dua baris kata. Setelah membacanya dua atau tiga kali, mereka semua mengerutkan kening bingung. Tidak hanya kepala penjaga dan enam utusan merasa aneh, tetapi bahkan Jiang Ningxue dan beberapa jenius dari Kekaisaran Seribu Salju pun curiga. Mereka diam-diam mengamati ekspresi Luli. Luli menatap dua baris kata emas itu. Kegembiraan dan ekstasi di hatinya menghilang tanpa jejak. Dia dipenuhi dengan kebingungan, kekecewaan, dan keengganan. Dia mengatupkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Siapapun dapat melihat bahwa kalimat pertama Oracle mengecualikan Luli dari daftar. Ketika dia pertama kali memasuki tanah dewa yang diberikan, dia disambar petir dari sembilan langit. Ini jelas berarti bahwa yang disukai oleh Dewa Ilahi baru saja memasuki Gunung Anugerah Dewa dan dia telah menarik kilat dari sembilan langit. Saat harinya tiba, aku akan memecahkan rahasia surga dengan satu pedang. Ini menyeratkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa sangat memikirkan orang ini. Orang ini berbakat dan memiliki potensi tak terbatas. Di masa depan, dia akan menjadi prajurit yang kuat yang bisa memecahkan rahasia surga dengan satu pedang. Adapun paragraf kedua, tidak ada yang bisa memahaminya. Misalnya, Kata-kata, zaman, reinkarnasi demi reinkarnasi, di luar sembilan langit, hancurkan galaksi, dan pecahkan ruang dan waktu, bahkan lebih membingungkan. Oracle Dewa Ilahi itu aneh. Tidak ada yang tahu siapa yang dimaksud. Kepala penjaga, enam utusan, Luli dan yang lainnya semuanya diam. Mereka mengerutkan kening dan berdiskusi dengan bingung. Jitian Singh adalah satu-satunya di aula. Setelah berpikir sejenak, dia tersenyum. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap patung Dewa Ilahi dengan mata berbinar. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Tampaknya perubahan di langit dan bumi, dan halilintar bukanlah suatu kebetulan." Martial Gataihau telah merasakan keberadaanku, dan dia berpikir bahwa aku adalah Kenshin. Itu sebabnya dia menurunkan Oracle ini. Waktu usia tidak meninggalkan jejak, reinkarnasi demi reinkarnasi. Bahkan sekarang, dia masih berpikir tentang melampaui sembilan langit, menghancurkan galaksi, dan menghancurkan ruang dan waktu. Martial Gataihau berbicara tentang Kenshin, bukan. Atau mungkin dia sengaja mengucapkan kata-kata ini untuk menguji apakah aku adalah reinkarnasi dari dewa pedang. Memikirkan hal ini, dia akhirnya mengerti alasan gangguan itu. Senyum di wajahnya semakin lebar. Kepala penjaga dan enam utusan sedang berdiskusi secara telepati, mencoba mencari tahu arti dari oracle. Tiba-tiba, dia melirik Jitian Sing. Melihat wajah tersenyum Jitian Sing, kepala penjaga mengerutkan kening dan berteriak, "Jitian Sing, apa yang Anda tertawakan?" Ini adalah kuil suci. Beraninya kamu tidak menghormati Tuhan yang Ilahi." Teriakan dingin dan marah menyelap pikiran semua orang. Tatapan semua orang tertuju pada Ji Tianxing. Ji Tianxing tidak menahan diri. Sebaliknya, senyum di wajahnya semakin lebar. Dia berkata dengan nada main-main, "Saya menertawakan seseorang yang mengira dia sempurna dan salah menafsirkan Oracle Lord. Membuat lelucon seperti itu tidak menghormati Tuhan yang Mahasa, bukan?" Kepala penjaga tidak bisa berkata-kata. Wajah tuanya memerah. Tetapi dia mempertahankan penampilannya yang bermartabat dan berteriak, Oracle Dewa-Dewa tentu saja tidak dapat dipahami dan mengandung rahasia surga. Adalah normal bahwa manusia seperti kita tidak dapat memahaminya. Bagaimana itu bisa menjadi lelucon? Jitian Sing menatapnya dan berkata sambil tersenyum, semua orang bersorak dan merayakan sebelum mereka dapat melihat Oracle dengan jelas. Apa ini jika bukan lelucon? Kepala penjaga dan para utusan tersipu mendengar sarkasme itu. Mereka malu dan malu. Luli, Jiang Ningxue dan yang lainnya sangat malu sehingga mereka berharap bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. Melihat kepala penjaga tidak bisa berkata apa-apa, Ji Tianxing melanjutkan, apakah Oracle benar-benar sulit untuk dipahami? Saya kira tidak demikian. Baru saja memasuki tanah apoteosis dan disambar petir. Haha. Dia mencibir dan melirik kepala penjaga dan utusan. Kemudian, dia berbalik dan berjalan keluar dari aula. Semua orang melihat punggungnya dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ekspresi mereka berubah drastis. Lin Daoyi berseru tak percaya, aku mengerti sekarang. Oracle berbicara tentang Ji Tianxing. 1532. Bahkan jika Lin Daohi tidak mengingatkan, mayoritas orang yang hadir juga menebak jawabannya. Peramal guru ilahi itu sama sekali tidak diberikan kepada Luli. Itu justru berbicara tentang Ji Tianxing. Lagi pula, ada kalimat di Oracle, pertama Masuki Gatsiling Mountain, disambar petir ilahi dari sembilan langit. Melihat seribu tahun terakhir, hanya Jitian Tianxing saja yang bisa menyebabkan keributan seperti itu. Hanya saja, semua orang secara tidak sadar percaya bahwa Jitian Sing telah menyinggung keagungan Guru Ilahi sebelumnya. Dia masih berdosa sekarang. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan Oracle Guru Ilahi? Ketika Oracle turun, reaksi pertama semua orang adalah luli dan tidak akan mempertimbangkan Jitian Singh sama sekali. Ini terlalu tidak masuk akal, tapi Oracle masih muncul dengan jelas di tablet giok. Siapa yang berani mempertanyakan Oracle Guru Ilahi? Ungkapan dari kepala pelindung dan beberapa utusan dewa semuanya menjadi sangat rumit. Sebelum ini, mereka tidak menganggap serius Ji Tianxing dan bahkan membenci dan membencinya. Dari segi kekuatan, orang ini tidak bisa menempati peringkat lima besar. Dari segi bakat, pria ini juga sangat biasa. Namun, pria ini sombong dan sombong, memicu perubahan besar di langit dan bumi, menyebabkan gunung penyegelan dewa bergetar dan hampir menyebabkan bencana. Jika bukan karena Jiu, -Jiu maju untuk melindunginya, kepala pelindung akan lama mengusirnya dari Fast Heaven Pagoda. Tapi sekarang, Orang ini hanya membungkuk ke patung Guru Ilahi dan mendapatkan bantuan dari Guru Ilahi, bahkan menunjukkan oracle. Ini terlalu tak terbayangkan, terlalu melamun. Beberapa utusan Ilahi menatap oracle dan masih saling berbisik, mendiskusikan arti oracle. Tapi kepala pelindung mengerutkan kening, segala macam pikiran saat ini berkelebat di benaknya. Tidak heran yang mulia Jiuji akan melindungi Ji Tianxing. Pasti yang mulia melihat keanehan bocah ini sejak lama dan akan mendapatkan bantuan dari Guru Ilahi. Sebelumnya, Kursi ini masih berencana mencari kesempatan untuk mengusirnya dari Gatsu Mountain di masa depan, untuk mencegahnya membuat kekacauan lagi di Tanah Suci. Tetapi saya tidak menyangka bahwa dia mendapatkan perhatian dan bantuan dari guru ilahi. Sepertinya tidak hanya kursi ini tidak bisa mengeluarkannya, tapi aku juga harus lebih menghargai dan merawatnya. Huh, berpikir sampai di sini, kepala pelindung menghela nafas berat di dalam hatinya, hanya merasa sangat jengkel. Jitian Sing Sombong dan tidak memandangnya sama sekali. Namun, dia harus mengikuti perintah Dewa Ilahi dan mencoba yang terbaik untuk mengolah Jitian Sing. Bagaimana mungkin dia tidak merasa dirugikan? Wajah Luli diselimuti kemarahan dan rasa malu. Dia diam-diam mengepalkan tinjunya, dan matanya dipenuhi dengan kemarahan yang intens. Awalnya, hari ini adalah hari yang paling mulia dan mulia. Jika bukan karena Jitian Sing, dia akan menjadi salah satu dari sedikit orang beruntung yang bisa mendapatkan Oracle. Prestasi dan statusnya di masa depan tidak akan lebih buruk dari enam kaisar suci yang agung. Tapi sekarang, semua kemuliaan dan kemuliaan menjadi milik Ji Tianxing. Dia telah menjadi lelucon yang lengkap. Ji Tianxing, dasar binatang terkutuk, penguasa ini pasti akan membunuhmu dan mencabik-cabikmu. Penghinaan dan kemarahan yang tak tertandingi membuatnya bertekad bahwa selama dia memiliki kesempatan, dia akan membuat Ji Tianxing mati tanpa tempat pemakaman. Pada saat yang sama, di alun-alun di luar kuil. Para jenius dari berbagai negara belum pergi. Mereka berkumpul di bawah tablet batu besar, berdiskusi dengan penuh semangat. Baru saja, tablet batu hitam yang tingginya lebih dari seribu kaki menyala dengan cahaya putih yang menyilaukan, memperlihatkan dua baris kata emas. Perubahan mendadak menyebabkan semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka hanya merasa bahwa itu tidak terbayangkan. Beberapa jenius yang lebih berpengetahuan segera mengerti arti dari kata-kata emas dan bersorak gembira. "Ya Tuhan, seorang peramal telah datang. Ini luar biasa. Luli pergi menemui dewa-dewa hari ini dan disukai oleh dewa-dewa. Seorang peramal telah datang." Seruan dan teriakan beberapa pemuda jenius menyebar ke seluruh alun-alun, seperti batu yang mengaduk seribu riak. Para jenius dari berbagai negara segera mengerti bahwa kata-kata emas di lempengan batu besar itu adalah peramal legendaris. Semua orang mengerumuni dan mengepung tablet batu. Mereka mengangkat kepala untuk melihat Oracle emas yang mempesona dan berteriak kaget saat mereka berdiskusi di antara mereka sendiri. Ini luar biasa. Saya cukup beruntung melihat Oracle dengan mata kepala sendiri. Aku sudah lama mendengar bahwa hanya kaisar dari berbagai negara dan penjaga agung yang dapat menerima Oracle ketika mereka pergi ke Dewa Ilahi. Aku tidak percaya Luli juga mendapatkannya. Saya membaca dalam sebuah buku bahwa dalam seribu tahun terakhir, hanya empat orang yang menerima Oracle ketika mereka pergi ke kuil untuk beribadah. Luli pernah menjadi murid dan jenius seni bela diri yang berbakat. Setiap beberapa tahun, dia datang ke kuil untuk beribadah. Ibadahnya yang saleh pasti telah menggerakkan Tuhan Yang Mahasa. Itu sebabnya Dewa Ilahi menghargai bakat dan memberinya Oracle. Sekarang, Luli akan menjadi terkenal dan membuat kagum enam negara. Dia bisa disukai oleh Tuhan yang ilahi. Di masa depan, dia akan sesukses kaisar suci dari berbagai negara. Wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan, serta kecemburuan dan kecemburuan yang intens. Saat semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, seseorang tiba-tiba berteriak kaget. Lihat, kenapa orang itu keluar. Banyak jenius muda menoleh ke gerbang kuil. Mereka melihat seorang pria tampan berjubah putih berjalan keluar dari kuil. Semua orang tidak terbiasa dengannya dan langsung mengenalinya. Dia adalah Ji Tianxing. Seketika, tatapan para jenius dari berbagai negara berkumpul padanya, mengungkapkan cibiran main-main dan mengejek. Aneh, upacara pemujaannya belum selesai. Kenapa anak ini keluar duluan? Huff, pemujaannya belum berakhir dan dia berani pergi dengan gegabah. Ini adalah rasa tidak hormat yang besar kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ji Tianxing benar-benar tidak menyesal. Terakhir kali, dia menyebabkan gangguan yang begitu besar. Hari ini, dia tidak menghormati Tuhan Yang Mahasa. Saya khawatir dia akan segera diusir dari Fast Heaven Pagoda. Luli membawanya untuk menyembah Dewa Ilahi. Tetapi ketika Luli mendapatkan Oracle, dia pergi terlebih dahulu. Bagaimana kesenjangan antar manusia bisa begitu besar? Luli adalah naga yang terbang tinggi di sembilan langit, dan anak ini adalah cacing di lumpur. Siapa dia? Bagaimana dia bisa disebutkan dalam nafas yang sama dengan Luli? Para jenius dari seluruh dunia sedang berdiskusi tanpa menahan diri. Mereka semua sombong dan tertawa tanpa menahan diri. Di antara kerumunan, Lan Yiking, Kuang Long, dan para jenius dari Rising Cloud Empire menatap Ji Tianxing, tersenyum bahagia seolah kebencian mereka telah dilampiaskan. Ha, 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 Ji Tianxing harus diusir. Benar, dia tidak menghormati Tuhan Yang Maha Esa. Dia tidak berhak memasuki kuil untuk beribadah. Wajar jika dia diusir. Lucu bahwa orang ini ingin menunggangi mantel Luli. Luli mendapatkan oracle dan melonjak saat dia melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Sungguh ironis. Dari semua orang yang hadir, orang-orang dari Rising Cloud Empire adalah yang paling bahagia melihat Jitian Sing. Sejauh yang mereka ketahui, semakin dipermalukan Jitian Sing, semakin puas mereka. Dalam waktu sepuluh napas, Jitian Sing berjalan melintasi alun-alun dan tiba di depan orang banyak. Dia melirik Oracle di tablet batu. Dia ingin pergi dan kembali ke Fast Heaven Pagoda. Namun, para jenius dari berbagai negara tidak segan-segan tertawa dan membicarakannya dengan hinaan. 1533 Hari ini, para jenius muda dari Kekaisaran Outcloud ada di sini untuk mempermalukan Ji Tianxing. Lan Yiking telah memimpin para jenius muda untuk menghentikan Ji Tianxing pergi ke kuil untuk beribadah. Sebaliknya, Ji Tianxing marah sampai muntah darah. Sekarang Ji Tianxing telah diusir dari kuil, dia tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk mempermalukan Ji Tianxing. Para jenius muda berdiri berjajar di depan Ji Tianxing. Ji Tianxing berhenti. Dia memandang Lan Yiking dan yang lainnya dengan wajah lurus dan berkata dengan dingin, anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, pergilah. Begitu dia berbicara, Lan Yiking dan yang lainnya sangat marah. Mata mereka terbakar amarah. Lan Yiking mencibir dan berkata dengan jijik, Jitian Sing, beraninya kamu menjadi begitu sombong dalam situasi seperti ini. Anda mencari kematian. Kuang Long juga menyeringai dan mencibir, ha, ha, kamu tidak malu mengkhianati negaramu sendiri. Kamu ingin menjilat luli dari kerajaan seribu salju kamu bersedia menjadi pesuruhnya. Apa hasilnya? Dia memuja Dewa Abadi dan disukai oleh Dewa Abadi. Sekarang, Anda ditendang keluar dari kuil. Anda bahkan tidak memiliki hak untuk menyembah Dewa Abadi. Mata Jitian Sing menjadi dingin. Ada kilatan dingin di matanya. Dia menyeringai penuh arti. Dia melirik Kuang Long, Lan Yiking dan para jenius muda dari Kekaisaran Outlook dan berkata dengan suara rendah, kamu pikir Dewa Abadi memberikan oracle kepada Luli dan aku diusir dari kuil. Jadi, Kalian sekelompok badut tidak sabar untuk melompat keluar dan mempermalukanku. Para jenius muda menyeringai menghina. Tentu saja, kaulah yang mempermalukanku, kau pengkhianat. Ha, ha, ha. Setidaknya kamu tahu tempatmu. Ji Tianxing, kamu telah diusir dari Kekaisaran Outcloud. Kamu tidak pantas menjadi warga negara kami. Pengkhianat, berlututlah dan akui dosa-dosamu. Para jenius dari Kekaisaran Cuyun memiliki keunggulan dalam jumlah dan Ji Tianxing telah diusir dari Kuil dalam keadaan seperti itu, para jenius secara alami sombong dan ingin mengambil kesempatan untuk mempermalukannya, dengan kejam menginjak-injak martabatnya di depan para jenius dari enam negara. Jitian Tianxing tiba-tiba tersenyum. Dia sangat marah sehingga dia tertawa. Seluruh tubuhnya meletus dengan niat bertarung yang melonjak. Auranya yang tak tertandingi seperti gunung tak terlihat yang menekan semua orang. Kalian sekelompok badut berani menunjuk jari di depanku. Saya sudah memperingatkan Anda sebelumnya. Karena Anda bersikeras mencari kematian, saya akan mengabulkan keinginan Anda. Dia meraung dengan aura yang mendominasi, dan seluruh tubuhnya menyala dengan cahaya kemasan yang membubung ke langit. Tubuhnya juga tiba-tiba tumbuh setinggi lebih dari 10 meter, berubah menjadi raksasa yang agung. Kalian semua, turun. Di tengah raungannya yang marah, dia tiba-tiba melambaikan telapak tangannya dan dengan keras menamparkan ketiga pemuda jenius di depannya. Surga merebut palem. Mereka bertiga mencibir dan mengejeknya ketika tiba-tiba, dua telapak tangan emas raksasa turun dari langit dengan kekuatan yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Mereka bertiga langsung membeku, dan mata mereka membelalak ngeri. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Ji Tianxing benar-benar akan menjadi begitu sombong, menyerang dengan perselisihan sekecil apapun. Kekuatan telapak tangan emas raksasa itu terlalu menakutkan, dan kecepatan serangannya juga sangat cepat. Sebelum mereka bisa bereaksi, mereka ditabrak oleh telapak tangan emas raksasa. "Bam, bam!" suara teredam yang memekakkan telinga tiba-tiba meledak di alun-alun. Dua lubang raksasa terbentuk di atas tanah batu yang keras dan kokoh. Tiga jenius muda dari kerajaan Yun terbaring di reruntuhan, berlumuran darah, dan sudah pingsan. Pergolakan yang tiba-tiba membuat semua orang di alun-alun tercengang. Para jenius dari berbagai negara memiliki ekspresi tidak percaya saat mereka memandang Ji Tianxing dengan takjub dan berseru. Ya Tuhan, apakah orang ini gila? Dia ingin menjadi musuh dengan lebih dari sepuluh orang jenius dari kekaisaran Yun. Dia benar-benar berani melukai jenius lain di luar kuil. Dia benar-benar melanggar hukum. Orang ini sudah selesai. Tidak ada yang berani menimbulkan masalah di Gunung Penganugerahan Dewa. Dia daging mati. Hehe. <tuh> Orang-orang dari Kekaisaran Cuyun benar-benar bertarung di antara mereka sendiri di luar kuil. Lelucon yang luar biasa. Para jenius muda dari berbagai negara dengan cepat mundur ke tepi alun-alun dan menyaksikan pertempuran dengan tenang, seolah-olah mereka sedang menunggu pertunjukan yang bagus. Song Zanyu, yang berada di kerumunan, menatap Jitian Sing dalam-dalam dan mencibir. Huh, Orang ini benar-benar sombong. Dia sebenarnya berani melawan lebih dari 10 jenius muda di depan semua orang. Itu bagus. Aku bisa melihat betapa kuatnya dia. Mungkin dia bahkan akan menggunakan Sword of Burial of Heaven yang legendaris. Pada saat yang sama, Lan Yiking, Kuang Long, dan yang lainnya, yang sangat terkejut, akhirnya sadar. Mereka melihat ke lubang yang dalam di depan mereka dan ketiga rekan mereka di dasar lubang. Mereka langsung marah dan meraung marah. Ji Tianxing, beraninya Anda bergerak di luar Aula Ilahi. Kamu pengkhianat, beraninya kamu menyerang bangsamu sendiri. Kamu tidak punya hati. Ji Tianxing, jangan salahkan kami karena menindasmu karena jumlah kami lebih banyak darimu. Hari ini, kami akan membersihkan kekaisaran Chuyun dan memberimu pelajaran. Lan Yiking, Kuang Long, dan yang lainnya kaget dan marah pada awalnya. Setelah mereka tenang, mereka sangat gembira. Semua orang melihat bahwa Ji Tianxing telah memulai pertarungan. Jika mereka bergabung untuk melawan dan memukul Jitian Sing setengah mati dan menghancurkan kultivasinya, itu masuk akal. Mereka tidak akan dihukum. Ini adalah kesempatan terbaik bagi mereka untuk membalas dendam dan menghancurkan Jitian Sing. Dengan pemikiran ini, Lan Yiking, Kuang Long, dan yang lainnya semua menggunakan keterampilan rahasia mereka dan menyerang Jitian Sing dengan sekuat tenaga. Jitian Sing tidak takut, dia mencibir dengan jijik, banyak sampah. Aku bilang aku akan memukulmu. Apakah aku harus memilih waktu? Saat dia mengatakan itu, dia mengayunkan tinjunya lagi dan menggunakan jurus pamungkasnya untuk menyerang dua pemuda jenius yang tidak jauh dari sana. Tinju penghancur bintang, kedua pemuda jenius itu adalah penggemar Kuang Long. Mereka telah mengikuti Kuang Long dan sangat arogan. Mereka telah mengutuknya, namun mereka berdua hanya berada di tingkat keempat dari alam roh primordial. Sebelum mereka bisa mempertahankan diri, kedua bola dari pancaran tinju emas yang menyilaukan itu telah menghantam mereka berdua. Bam, bam! Dengan dua bunyi gedebuk, kedua jenius muda itu terlempar. Darah menyembur keluar dari lubang mereka saat mereka mendarat seribu kaki jauhnya. Kedua jenius muda itu menabrak tepi alun-alun. Setelah mereka mendarat, mereka jatuh pingsan dan tidak bangun lagi. Pada saat ini, Lan Yiking, Kuang Long, dan keenam pemuda jenius semuanya menggunakan jurus pamungkas mereka yang kuat untuk menyerang Ji Tianxing. Pilar api bila es, dan pancaran pedang dengan berbagai warna, serta pancaran mantra yang menutupi langit, jatuh dari langit dan menyelimuti Jitian Sing. Area dalam radius 3000 meter itu langsung berubah menjadi dunia yang penuh warna dan mempesona. Sosok Jitian Sing akan tenggelam oleh berbagai mantra. Pada saat kritis ini, Jitian Sing tidak takut meskipun dia menghadapi delapan lawan sendirian. Cahaya kemasan melintas di belakangnya dan sepasang sayap emas muncul. 1534. Bam, 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 BAM! BAM! Pada saat itu, Lan Yiking, Kuang Long, dan yang lainnya mencibir, seolah mereka telah berhasil. Senyum dingin dan sinis tergantung di sudut bibir mereka. Para jenius dari berbagai negara memiliki perasaan campur aduk. Beberapa merasa kasihan pada BAM, yang lainnya sombong. Sebagian besar dari mereka yakin bahwa Ji Tianxing tidak akan mampu menahan serangan gabungan dari delapan orang jenius. Bahkan seorang jenius di tingkat keenam dari alam jiwa primordial akan terbunuh di tempat, apalagi tingkat kelima dari alam jiwa primordial. Semua orang tercengang. Mereka tidak percaya dengan apa yang telah mereka lihat. Dia melihat bahwa alun-alun dengan radius 3.000 meter telah menjadi reruntuhan yang terfragmentasi. Beberapa lubang besar yang dalam telah muncul, dan sekitarnya ditutupi dengan retakan seperti jaring laba-laba. Jitian Sing berdiri di atas kawah, tanpa cedera. Dia melangkah ke langit, tubuhnya tinggi dan lurus. Sepasang sayap emas besar bermekaran di belakang punggungnya, memancarkan cahaya suci di bawah sinar matahari. Dia sama agungnya dengan dewa. Dia menatap Kuang Long dan yang lainnya dengan dingin. Dia memancarkan aura yang mendominasi. Semua orang tertegun untuk waktu yang lama. Ketika mereka sadar, mereka berseru. Lan Yiking, Kuang Long, dan yang lainnya juga terkejut. Jantung mereka berdegup kencang. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak terluka. Bajingan sialan itu, hanya dalam dua bulan yang singkat, dia menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kami telah memutuskan hubungan dengannya. Apapun yang terjadi, kami harus melumpuhkannya hari ini. Jika tidak, masalah kami tidak akan ada habisnya. Delapan jenius berkomunikasi secara diam-diam. Mereka bertukar pandang dan mencapai kesepakatan. Ayo, serang bersama! Mari kita akhiri ini dengan cepat. Bersamaan dengan beberapa teriakan rendah, delapan orang jenius itu menyerang Jitian Sing dengan sekuat tenaga. Cahaya dingin melintas di mata Jitian Sing. Dia melambaikan telapak tangannya tanpa ragu-ragu. Dia melepaskan semua kekuatannya dan menggunakan gerakan pamungkasnya. Surga menangkap palem, tinju penghancur bintang. Tangan kirinya memukul telapak tangan emas raksasa, sementara tangan kanannya mengeluarkan tinju emas seperti gunung, meledak ke arah para jenius muda. "Peng, peng, peng!" Serangkaian suara teredam lainnya meledak. Keempat jenius muda itu dikirim terbang oleh telapak tangan emas raksasa dan pancaran tinju. Mereka memuntahkan seteguk darah saat mereka dikirim terbang dan dihancurkan ke alun-alun. Keempat orang ini sama dengan lima orang sebelumnya. Mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun darinya dan terluka parah di tempat. Kekuatan yang begitu kuat dan tak terkalahkan mengejutkan semua orang jenius dari berbagai negara, menyebabkan mereka mengungkapkan ekspresi shock yang dalam. Setelah itu, Ji Tianxing menggunakan langkah penyembunyian ilahi, mempertahankan keadaan sembunyi-sembunyinya saat dia diam-diam bergegas ke sisi dua jenius muda. Bang Bang Dengan pukulan dan telapak tangan, dia mengirim kedua pemuda jenius itu terbang dan mendarat di sudut alun-alun. Dada dan perut mereka ambruk, dan darah menyembur keluar dari hidung dan mulut mereka. Setelah jatuh ke tanah, mereka berjuang beberapa kali, tetapi gagal bangun. Pada titik ini, dia telah mengalahkan sebelas jenius muda. Hanya Lan Yiking dan Kuang Long yang tersisa. Mereka masih menggunakan teknik pamungkas mereka untuk melawannya. Hanya kalian berdua yang tersisa. Meskipun kamu telah kalah dariku, aku tidak keberatan menginjak-injakmu sekali lagi. Jitian Tianxing berteriak dengan nada bermartabat, memancarkan aura yang kuat. Karena itu, dia akan menggunakan keahlian rahasianya untuk menghancurkan Lan Yiking dan Kuang Long. Tetapi pada saat ini, raungan marah seperti bel besar tiba-tiba meledak di udara di atas alun-alun. Berhenti. Semua orang berbalik. Mereka melihat lebih dari selusin prajurit yang kuat berjalan keluar dari gerbang kuil. Pemimpinnya adalah kepala penjaga. Dia terbang ke alun-alun dengan ekspresi muram. Kenam utusan mengikutinya dan bergegas ke alun-alun juga. Di akhir kelompok itu adalah Luli, Jiang Ningxue, dan beberapa orang jenius dari kerajaan Seribu Salju. Jelas, pertarungan barusan begitu keras sehingga kepala penjaga dan para utusan disiagakan. Alun-alun menjadi tenang, tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Mereka memandang Ji Tianxing dan kepala penjaga. Semua orang diam-diam mengira Ji Tianxing sudah selesai kali ini. Kepala penjaga tidak akan pernah membiarkannya pergi. Benar saja, Kepala penjaga memandang Jitian Sing dengan ekspresi bermartabat dan berteriak dengan suara yang dalam, Jitian Sing, kalian benar-benar melanggar hukum pagoda surga luas dan bertempur di luar kuil. Bagaimana kamu harus dihukum? Semua orang awalnya mengira bahwa kepala penjaga pasti akan menyematkan kejahatan, menyinggung keagungan guru ilahi, pada Jitian Tianxing. Tapi kepala penjaga tidak menyebut guru ilahi. Dia hanya mengatakan bahwa dia melanggar hukum pagoda surga yang luas. Ini membuat para jenius dari berbagai negara agak bingung. Mereka samar-samar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jitian Sing melirik kepala penjaga tanpa ekspresi dan berkata dengan suara yang dalam, "Kepala penjaga, saya sarankan Anda menyelidiki fakta dengan jelas sebelum menghukum. Kepala penjaga membeku memikirkan semua hal yang terjadi sebelumnya. Dia agak takut." Dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, "Oke, okay, saya menegakkan hukum tanpa memihak. Saya tidak pernah berbuat salah kepada siapapun, tetapi saya juga tidak akan memihak siapapun." Sekarang, beritahu saya apa yang sebenarnya terjadi di sini. Ji Tianxing melirik Lan Yiking dan Kuang Long. Dia berkata dengan nada acuh tak acuh, sekelompok anjing gila yang menggigit orang tanpa pandang bulu. Mereka menghalangi jalanku dan bahkan ingin menggertakku dengan mengandalkan angka. Karena itu masalahnya, saya hanya bisa mengajari mereka bagaimana berperilaku. Saat kata-kata ini keluar, para jenius dari berbagai negara menarik napas dingin satu demi satu, memperlihatkan ekspresi kaget dan takjub di wajah mereka. Astaga, orang ini benar-benar gila sampai-sampai menentang hukum. Menghadapi pertanyaan kepala penjaga, dia masih tidak terburu-buru untuk mengaku bersalah atau menjelaskan. Dia sebenarnya sangat sombong. Bukankah ini mendekati kematian? Terlalu sombong. Bocah ini menyinggung kepala penjaga sekali di tempat pertama. Sekarang, dia memiliki sikap yang keji. Dia benar-benar putus asa. Tunggu dan lihat. Dia sombong untuk sementara waktu sekarang. Akan ada waktu baginya untuk langsung menangis. Lan Yiking dan Kuang Long dimarahi di depan umum oleh Ji Tianxing. Mereka sangat malu sehingga mereka gemetar karena marah. Kuang Long melangkah maju dengan berani dan membungkuk pada kepala penjaga. Dia menjelaskan, Kepala wali, selusin murid kita tidak tahan dengan wajah jelek Jitian Sing dan tindakannya yang tidak tahu malu mengkhianati negara kita. Untuk melindungi martabat negara kami, kami sedikit menegurnya, berharap dia bertobat dan membuka lembaran baru. Tapi kami tidak menyangka dia begitu sombong dan berani. Dia benar-benar berani bertarung di luar Divine Hall dan melukai serius sebelas rekan senegara kita sampai mereka pingsan. Sebelum Kuang Long bisa menyelesaikan kata-katanya, wajah kepala penjaga dan enam utusan ilahi berubah. Mata mereka dipenuhi dengan kejutan yang dalam. Kepala penjaga memandang Jitian Sing dengan mata membara dan bertanya dengan tak percaya, Jitian Sing, apakah kamu benar-benar memulai pertarungan terlebih dahulu? Itu benar, Jitian Sing tidak repot-repot menjelaskan atau berbohong. Dia menjawab tanpa ekspresi. Kilatan di mata kepala penjaga semakin kuat. Dia bertanya dengan tak percaya, kamu melawan selusin dari mereka sendirian. Itu benar, Ji Tianxing mengangguk dengan ekspresi acuh tak acuh. Kepala penjaga segera menyipitkan matanya. Gelombang berbahaya melonjak di hatinya. Bocah ini melawan selusin dari mereka sendirian dan keluar tanpa cedera. Tapi dia membuat sebelas orang jenius pingsan. Mengapa kursi ini tidak memperhatikan bahwa dia memiliki kekuatan tirani sebelumnya? Pantas saja bocah ini selalu sombong dan angkuh. Tidak heran dia bisa menyebabkan guru ilahi mengirimkan oracle. Dengan kekuatannya di alam roh esensi tingkat 5, dia bisa mencapai kekuatan tempur yang mengerikan. Dia memang jenius yang langka. Beberapa utusan ilahi saling bertukar pandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Sebelumnya, mereka masih mencoba mencari tahu arti dari Oracle. Sekarang, mereka akhirnya bisa memastikan bahwa Oracle itu untuk Jitian Sing. Kuang Long melihat bahwa kepala penjaga dan utusan ilahi diam. Dia berkata dengan agak cemas, kepala wali, Jitian Sing menutup telinga terhadap hukum pagoda surga luas dan secara terbuka bertarung di luar aula ilahi. 1535. Sebelum Kuang Long bisa menyelesaikan kata-katanya, kepala penjaga berteriak, "Diam! Saya telah bertanggung jawab atas pagoda Hautian selama ratusan tahun. Apakah saya membutuhkan Anda untuk mengajari saya? Saya tidak berani!" Kuang Long pucat karena ketakutan. Dia menundukkan kepalanya dan memberi hormat sekaligus. Kepala penjaga diam-diam berkomunikasi dengan beberapa utusan, dan kemudian mengumumkan, "Gunung Penobatan adalah tanah suci seni bela diri. Itu tidak melarang para murid untuk belajar dari satu sama lain." Ini adalah dendam pribadi antara murid Kekaisaran Outcloud dan Jitian Tianxing. Pagoda Haotian tidak akan ikut campur. Namun, Anda tidak boleh bertarung di alun-alun di depan umum. Anda akan merusak martabat tanah suci. Jika ada konflik atau perselisihan di antara para murid, silakan pergi ke arena untuk menyelesaikannya. Semua murid yang telah berpartisipasi dalam pertarungan akan dihukum dengan pergi ke tebing refleksi selama 10 hari sebagai hukuman. Saat pelindung agung mengumumkan hukumannya, semua orang tercengang. Lan Yiking, Kuang Long, dan yang lainnya sangat terkejut hingga mata mereka hampir keluar dari rongganya. Mustahil, ini hukumannya. The Chief Guardian selalu menegakkan hukum dengan wajah besi. Bagaimana dia bisa begitu lembut? Orang-orang ini telah membuat kekacauan besar dan mereka hanya dihukum dengan 10 hari refleksi. Kapan kepala penjaga menjadi begitu lembut? Ini tidak benar. Ji Tianxing memulai pertarungan. Bagaimana dia bisa dihukum sama dengan yang lain? Ini bukan hukuman. Ini lebih seperti kepala penjaga berpihak pada Ji Tianxing. Jitian Tianxing telah menyinggung kepala penjaga sebelumnya. Bagaimana dia bisa memihak Jitian Sing? Para jenius muda dari seluruh dunia sedang gempar. Mereka berdiskusi dengan kaget dan bingung. Semua orang tahu bahwa kepala penjaga tidak hanya tidak menghukum Jitian Sing sesuai aturan, tetapi juga meremehkan masalah tersebut dan menghukumnya dengan ringan. Ini tidak normal. Para jenius dari berbagai negara bingung dan tidak bisa mengerti. Hanya kepala penjaga, Jitian Sing, enam utusan, dan Luli yang mengerti alasan sebenarnya. Berdiri di tepi alun-alun, Luli menatap Ji Tianxing dengan tatapan muram. Jauh di lubuk matanya ada kebencian dan kecemburuan yang nyata. Lan Yiking, Kuang Long, dan yang lainnya kembali sadar dan buru-buru mengadu ke Great Guardian. Great Guardian, jelas Ji Tianxing yang menyebabkan masalah lebih dulu. Penjaga hebat, tolong tangani masalah ini dengan tidak memihak dan hukum Ji Tianxing dengan keras. Hanya dengan begitu kita dapat meyakinkan masa. Ji Tianxing kejam dan tanpa ampun. Dia telah melukai sebelas murid dia harus dihukum berat. Kepala pelindung, Ji menyinggung guru ilahi selama upacara pemujaan sebelumnya. Hari ini, dia sekali lagi menghujat martabat guru ilahi. Dia harus diusir dari pagoda langit jernih. Melihat bahwa delapan jenius muda semuanya membuka mulut untuk memprotes, wajah Great Guardian menjadi dingin ketika dia berteriak dengan nada bermartabat, diam. Aku penyanyang, makanya aku memberimu hukuman yang lebih ringan. Jika Anda terus mengganggu saya tanpa alasan, saya akan menghukum Anda dengan keras. Adapun menyinggung martabat guru ilahi, apakah itu sesuatu yang berhak Anda katakan? Buka mata Anda lebar-lebar dan perhatikan baik-baik apa yang dikatakan Oracle di tablet batu. Mendengar ini, semua jenius tercengang. Semua orang menoleh serempak dan melihat kata-kata emas di loh batu. Siapapun yang bukan idiot bisa mengerti apa yang dimaksud penjaga agung. Mereka semua bisa menebak bahwa ada sesuatu yang lebih dari Oracle. Seperti yang diharapkan, ketika mereka melihat lebih dekat ke Oracle, ekspresi mereka semua berubah. Di antara kerumunan, Yin Sempurna bahkan lebih terkejut. Dia berseru tak percaya, ketika dia pertama kali memasuki gunung penobatan, dia tersambar petir. Ini, ini, ini Ji Tianxing. Dia menunjukkan jawabannya dalam satu kalimat. Semua orang tercengang. Mereka hampir ketakutan karena akalnya. Lan Yiking dan Kuang Long, khususnya, tercengang. Mereka menatap Oracle dengan bingung. Mereka membatu. Mustahil, ini tidak mungkin. Aku tidak percaya ini benar. Ji Tianxing, bajingan itu, bagaimana dia bisa mendapatkan Oracle? Bukankah Luli yang mendapatkan Oracle? Kenapa Jitian Tianxing sekarang? Bukankah Jitian Tianxing diusir dari kuil sebelumnya? Bagaimana dia bisa membuat Oracle datang? Gila, kita harus keluar dari pikiran kita. Hampir seratus orang jenius dari enam negara bagian sangat terkejut sehingga mereka tidak dapat berbicara dengan jelas. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Pada saat ini, penjaga agung mengumumkan dengan suara nyaring, Jitian Sing memberi hormat kepada guru abadi hari ini. Dia disukai oleh Guru Abadi dan Peramal ada di sini. Dalam 200 tahun terakhir, ini adalah pertama kalinya Master Abadi mengirim Oracle. Ini bukan hanya kehormatan bagi Jitian Singh, tetapi juga bagi seluruh pagoda Haotian. Itu layak untuk dirayakan. Karena itu, saya telah menunjukkan belas kasihan kepada Anda dan memberi Anda hukuman yang lebih ringan. Mendengar kata-kata pelindung agung, semua orang tiba-tiba menyadari. Pantas saja Great Guardian tiba-tiba mengubah sikapnya dan memihak Jitian Singh. Seseorang yang bisa disukai oleh Master Abadi dan membuat Oracle datang harus dilindungi dan dihargai, tapi tidak ada yang bisa mengetahuinya. Bukankah Jitian Sing menyinggung martabat Guru Abadi? Bagaimana dia bisa disukai oleh Master Abadi? Dari puluhan jenius muda di sini, siapapun bisa mendapatkan Oracle kecuali Jitian Sing. Tapi kebenaran ada tepat di depan mereka, The Great Guardian, dan enam utusan semuanya berpikir demikian. Luli yang berada di pojok alun-alun juga tampak mengerikan. Dia dipenuhi dengan kekecewaan dan rasa malu. Semua tanda menunjukkan fakta bahwa Oracle diberikan kepada Jitian Sing oleh Master Abadi. Alun-alun itu dalam keriuhan suara. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka masih belum bisa menerima kenyataan ini. The Great Guardian mengerutkan kening. Dia melambaikan lengan bajunya dan memerintahkan, Ayo pergi. Ini adalah akhir dari masalah hari ini. Lan Yiking dan Kuang Long mengepalkan tangan dengan marah dan menatap Jitian Sing. Tidak peduli betapa enggannya mereka, mereka tidak berani melanggar perintah Great Guardian mereka hanya bisa menahan amarah dan penghinaan mereka, berbalik dan pergi. Tapi saat ini, suara dingin terdengar di alun-alun. Tunggu, apakah saya mengatakan Anda bisa pergi? Teriakan dingin yang tiba-tiba mengejutkan semua orang, menyebabkan seluruh alun-alun menjadi sunyi. Semua orang menoleh ke Jitian Sing karena terkejut dan bingung. Lan Yiking dan Kuang Long juga menahan amarah mereka. Mereka menatapnya dengan kebencian dan berkata dengan suara yang dalam, Jitian Sing, apa yang kamu inginkan? The Great Guardian telah mengumumkan hukumannya. Apa lagi yang kamu inginkan? Jitian Sing menatap keduanya dan berkata dengan wajah datar, aku akan mematuhi hukuman yang diumumkan oleh Great Guardian. Tapi kami belum menyelesaikan dendam pribadi kami. Mari selesaikan ini sekali dan untuk selamanya di depan semua orang. Ekspresi Lan Yiking dan Kuang Long berubah. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Jitian Sing, jangan mendorong kami terlalu jauh. Mendorong kami terlalu jauh. Jitian Sing meringkuk bibirnya dan berkata dengan jijik, Baru saja, ketika kamu menghentikanku dengan cara yang begitu mengancam dan mempermalukanku secara bergiliran, apakah kamu pernah berpikir untuk mendorongku terlalu jauh? Saya tidak ingin memperhatikan Anda badut. Tapi kau terus menggangguku. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda pergi? Saya akan membuat Anda menelan semua kata-kata kotor yang Anda gunakan untuk menghina saya. 1536 Suara yang sangat mendominasi menyebar ke seluruh alun-alun, mengejutkan hati semua orang. Para jenius dari berbagai negara semuanya menatap Ji Tianxing, mengungkapkan keterkejutan yang tebal. Detak jantung dan aliran darah mereka dipercepat. Orang ini, benar-benar berani mengatakannya, ini adalah pelanggaran hukum yang sebenarnya. Entah berlutut, atau aku akan mengalahkan kalian semua untuk berlutut. Terlalu mendominasi. Ini adalah karakter pantang menyerah dan aura mendominasi yang seharusnya dimiliki oleh seorang jenius yang tak tertandingi. Ia ya, bahkan guru ilahi menyukai dia dan memberinya oracle bagaimana bisa seorang jenius yang tiada taranya dipermalukan? Jangan lupa, Ji Tianxing adalah jenius nomor satu kekaisaran Outcloud sejak awal. Dia mengalahkan kedua orang itu sejak lama. Banyak orang jenius berdiskusi dengan penuh semangat, menatap tajam ke arah Lan Yiking dan Kuang Long, ingin melihat bagaimana mereka akan menyelesaikannya. Lan Yiking dan Kuang Long hampir meledak karena marah. Wajah mereka berganti-ganti antara hijau dan putih, dan tangan serta kaki mereka gemetar. Keduanya juga jenius Martial Dao dengan latar belakang yang luar biasa. Mereka selalu bangga dan sombong. Mereka tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu dalam hidup mereka. Kuang Long sangat marah. Matanya berkedip dengan niat membunuh merah saat dia menatap Jitian Sing lekat-lekat. Suaranya rendah dan serak saat dia berteriak, Jitian Sing. Bajingan, bahkan jika aku, Kuang Long, mati dalam pertempuran, aku benar-benar tidak akan tunduk padamu. Jadi bagaimana jika Anda mendapatkan Oracle? Di mataku, kamu akan selalu menjadi orang kecil yang menyukai yang berkuasa. Sebaliknya, Lan Yiking masih dianggap tenang, menahan amarah dan niat membunuhnya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat kepala pelindung dan berkata dengan suara yang dalam, "Kepala pelindung, kamu melihatnya." Ji Tianxing mengabaikan keputusanmu dan sombong. Pelindung utama mengerutkan alisnya dan berkata tanpa ekspresi, "Kursi ini sudah mengatakan bahwa Pagoda Langit Luas tidak akan ikut campur dalam dendam pribadi di antara para murid. Namun, kursi ini dan enam utusan Ilahi hadir. Kami bisa menjadi saksi dan membiarkan kalian berduel." tapi tidak ada nyawa yang bisa hilang. Dua kalimat sederhana mengungkapkan sikap Fast Heaven Pagoda. Lan Yiking benar-benar putus asa. Mengandalkan pelindung utama untuk menyelesaikan situasi jelas tidak bisa diandalkan. Lagi pula, seorang jenius yang memperoleh Oracle akan menerima bantuan dari guru ilahi dan pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya di masa depan. Dibandingkan dengan Jitian Sing, dia dan Kuang Long tampak tidak berarti. Penjaga agung sudah sangat baik hati untuk melindungi hidup mereka. Harapan di mata Lan Yiking memudar sedikit demi sedikit, akhirnya berubah menjadi sikap dingin dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia tidak menyesali tindakannya sebelumnya. Dia hanya menyesal bahwa dia tidak menggunakan kekuatan keluarga Lan untuk membunuh Ji Tianxing di Kekaisaran Cuyun. Kuang Long memimpin dan terbang ke udara, berdiri seribu kaki jauhnya dari Ji Tianxing, menatapnya dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Ada rantai perunggu melilit tubuhnya, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya merah tua, melepaskan aura yang kuat. Ji Tianxing, terakhir kali, Aku ceroboh dan kalah darimu. Hari ini, dia memelototi Ji Tianxing dan menggeram dengan dingin. Tapi Ji Tianxing mengabaikannya. Dia menunjuk Lan Yiking dan berkata dengan acuh tak acuh, "Datanglah bersamaku. Aku tidak ingin membuang waktu." Begitu dia mengatakan ini, semua orang terkejut. Betapa sombong dan mendominasi. Kuang Long benar-benar diabaikan. Penghinaan yang tak tertandingi ini hampir membuatnya muntah darah. Lan Yiking juga marah dengan sikap menghina Ji Tianxing. Kamu benar-benar bajingan. Kamu terlalu sombong. Hari ini, Aku akan membalaskan dendamku. Saat dia berbicara, cahaya biru menyala di telapak tangannya, dan pedang biru jernih muncul. Itu adalah pedang es ekstrim. Bintang-bintang di langit. Dia menggeram dengan dingin. Tangannya membentuk segel misterius, dan dia mengendalikan pedang es ekstrim untuk menembakkan 360 sinar cahaya pedang biru es ke arah Jitian Sing. Sinar pedang menutupi langit, menyilaukan seperti bintang-bintang di langit. Pancaran pedang yang menakutkan memancarkan aura yang sangat dingin, membekukan segala sesuatu dalam radius 20.000 kaki. Dalam sekejap, tubuh Jitian Sing dikelilingi oleh lebih dari 300 sinar pedang. Dia tidak mengeluarkan senjata apapun, juga tidak menggunakan kekuatan Dharma roh primordialnya. Dia hanya menggunakan tinjunya untuk menembakkan dua sinar cahaya emas gelap. Tinju penghancur bintang. Dia menggunakan semua kekuatannya, dan pancaran tinjunya sekuat gunung. Kabum. Sinar pedang biru es yang menutupi langit dihancurkan menjadi pecahan es yang tak terhitung jumlahnya oleh tinju. Saat ini, Kuang Long telah tiba. Dia melambaikan rantai perunggu kuno dan menebas 19 pedang raksasa berwarna merah darah, menebas ke arah Jitian Sing. Jitian Tianxing melambaikan tangannya lagi, dan menamparkan pancaran pedang. Surga merebut palem. Kedua telapak tangan emas raksasa menghantam pedang berwarna merah darah, menyebabkan dua ledakan keras terdengar. Selusin pedang raksasa berwarna merah darah semuanya hancur. Serangan bertenaga penuh Lan Yiking dan Kuang Long dengan mudah dinetralkan oleh Jitian Sing. Keduanya terkejut, dan mata mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Para jenius dan peramal dewa dari berbagai negara semuanya mundur ke tepi alun-alun, menyaksikan pertempuran dengan tenang. Pada saat ini, Jitian Sing meluncurkan serangan baliknya. Dia tiba-tiba menggunakan steel step dan menghilang ke langit. Saat berikutnya, dia muncul di samping Kuang Long dan meninju wajahnya. Retakan. Kuang Long tidak mengharapkan ini, dan dia tidak bisa mengelak sama sekali. Sisi kiri wajahnya ambruk di tempat. Tulang-tulangnya hancur, dan dagingnya rusak parah. Di bawah rasa sakit yang hebat, dia melambaikan rantai perunggunya dengan gila-gilaan dan melepaskan dua naga raksasa berwarna merah darah untuk menyerang Jitian Sing. Namun, sosok Jitian Sing langsung menghilang, menghindari serangan naga darah. Kedua naga berwarna merah darah itu terbang melintasi alun-alun, dan hendak menabrak kuil. Pada saat kritis ini, Great Guardian melambaikan tangan kanannya dan meraih dua naga raksasa berwarna merah darah, menghancurkan mereka. Kedua naga raksasa penghancur itu sama lemahnya dengan cacing tanah di depannya. Pada saat ini, Ji Tianxing menghindari serangan Kuang Long dan Lan Yiking dan muncul di sisi kanan Kuang Long seperti hantu. Bang, dia meninju sisi kanan wajah Kuang Long lagi. Sisi kanan wajah Kuang Long hancur dan darah serta tulang patah menyembur keluar. Dia sama sekali tidak bisa dikenali. Kuang Long adalah orang yang berteriak paling keras, menyebut Ji Tianxing sebagai pengkhianat, anjing, dan tidak tahu malu. Tapi sekarang, Ji Tianxing dengan sengaja menghancurkan seluruh wajahnya sebagai hukuman atas mulutnya yang kotor. Kuang Long menjadi marah setelah menderita luka berat seperti itu. Dia segera memanggil roh primordialnya dan menggunakan skill pamungkasnya untuk menyerang Ji Sing. Ji Sing, di sisi lain, menjadi tidak terlihat dan menghindari serangan itu. Dia muncul dan menghilang seperti hantu dan menyerang Lan Yiking. Sebelum Lan Yiking bisa bereaksi, dia mengayunkan kakinya dan memukul lututnya. Dengan suara retak, kakinya patah di tempat, dan dia menjerit kesakitan. Kemudian, sosok Ji Sing melintas masuk dan keluar dari alun-alun. Setiap kali dia muncul, dia berada di samping Lan Yiking atau Kuang Long, dan dia menggunakan tinju dan kakinya untuk melukai mereka. Lan Yiking dan Kuang Long dipukuli hingga babak belur. Tulang dan persendian yang tak terhitung jumlahnya patah, dan tubuh mereka berlumuran darah. Bahkan jika mereka menggunakan bentuk Dharma Roh Primordial dan seni mistik domain mereka, mereka tidak dapat melakukan apapun pada Jitian Sing. Kembali ke pertarungan peringkat, Jitian Sing hanya berada di tingkat keempat dari alam Roh Primordial. Lan Yiking bisa melawannya sebentar sebelum kalah. 1537 Setelah beberapa saat, pertempuran di alun-alun berhenti. Lan Yiking dan Kuang Long sama-sama penuh luka. Pakaian compang kemping mereka diwarnai merah dengan darah, dan mereka terlihat sangat menyedihkan. Kuang Long tidak bisa dikenali. Tubuhnya hampir hancur, tetapi dia tetap berdiri dengan keras kepala di atas reruntuhan dan tidak jatuh. Lutut dan pergelangan kaki Lan Yiking patah. Dia tidak bisa berdiri sama sekali. Dia hanya bisa berlutut dengan satu lutut dengan pedang es ekstrim di tangannya. Keduanya terengah-engah saat mereka mencoba yang terbaik untuk menekan luka mereka. Mereka tidak bisa lagi melawan. Jika mereka terus bertarung, tubuh mereka pasti akan hancur. Jitian Sing telah mengalahkan mereka berdua hingga keadaan seperti itu dengan dominasi mutlak, tetapi dia tidak terluka sama sekali. Dia berdiri seratus langkah dari mereka berdua. Wajahnya dingin saat dia menatap mereka dengan acuh tak acuh. Berlutut, meminta maaf. Suara dingin dan agung terdengar di atas alun-alun. Itu mengguncang hati Lan Yiking dan Kuang Long. Keduanya gemetar. Mereka sangat marah. Mata Lan Yiking tampak seperti akan menyemburkan api. Hati para jenius dari seluruh dunia juga ada di tenggorokan mereka. Semua orang menatap Lan Yiking dan Kuang Long, bertanya-tanya apa yang akan mereka lakukan. Menolak untuk mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf. Maka mereka pasti akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Jika mereka benar-benar berlutut dan meminta maaf, reputasi mereka akan hancur. Mereka tidak akan pernah bisa menegakkan kepala lagi. Jika mereka tinggal di Gunung Gatsil, mereka akan selalu dihina dan diejek oleh orang lain. Hanya penjaga agung dan keenam utusan ilahi yang dapat menyelesaikan situasi ini. Namun, penjaga agung telah menyatakan bahwa dia tidak akan mencampuri dendam pribadi mereka dengan Jitian Sing. Sekarang, mereka hanya bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Jitian Sing, jangan pernah berpikir untuk membuatku meminta maaf. Bunuh aku jika kamu punya nyali. Kuang Long menegakkan lehernya dan mengangkat kepalanya yang hancur saat dia meraung marah. Lan Yiking memegang pedang es ekstrim dengan kedua tangannya. Wajahnya sangat dingin. Dia menatap Jitian Sing dengan tajam dan berkata dengan gigi terkatup, Kamu ingin aku meminta maaf. Langkahi dulu mayatku. Keduanya sangat bertekad. Mereka lebih baik mati daripada berlutut dan meminta maaf. Jitian Sing sudah lama mengharapkan ini. Dia mencibir, kamu benar-benar keras kepala. Begitu dia selesai berbicara, tekanan roh primordial yang agung menyembur keluar dari tubuhnya dan menekan Kuang Long dan Lan Yiking. Tekanan yang tak terlihat dan sangat besar turun dari langit seperti gunung yang menjulang tinggi. Seketika, mereka berdua membungkukkan punggung dan menundukkan kepala. Lan Yiking awalnya berlutut dengan satu lutut, memegang pedang es ekstrim dengan kedua tangan. Pada saat ini, dia terpaksa berlutut di tanah. Tubuhnya membungkuk seperti busur, dan kepalanya hampir menyentuh tanah. Naga gila awalnya berdiri, tetapi pada saat ini, dia juga membungkuk dalam-dalam, seolah-olah dia membungkuk kepada Jitian Tianxing suara retak bisa terdengar dari semua tulang di tubuhnya, seolah-olah akan patah. Namun, dia masih dengan keras kepala bertahan, mati-matian menolak kekuatan penekan, tidak mau berlutut apapun yang terjadi. Melihat ini, Ji Tianxing melambaikan tangannya dan membentuk segel misterius, menjalankan teknik rahasia. Tubuh Dharma Langit dan Bumi Saat segel itu terbentuk, kekuatan langit dan bumi dalam jarak seribu mil berkumpul di tubuhnya. Seketika, auranya meroket, dan seluruh tubuhnya menjadi lebih suci dan agung. Dia semegah gunung, dan semegah dewa. Berlutut. Dia meraung dengan marah, melepaskan kekuatan penekan yang bahkan lebih kuat, yang menghantam Lan Yiking dan Naga Gila. Naga Gila tiba-tiba dipukul dengan keras dan tidak bisa lagi bertahan. Kakinya langsung hancur, dan dia berlutut di tanah dengan plok. Dua cekungan yang dalam muncul di tanah yang dipenuhi puing-puing saat dia berlutut, hampir menelan kedua kakinya. Di bawah kekuatan penekan yang menakutkan, tulang punggungnya terus membungkuk, dan kepalanya perlahan-lahan mencapai tanah. Kemudian, dengan ledakan teredam, seluruh kepalanya terhempas ke tanah, menciptakan kawah. Nasib Lan Yiking juga sama. Dia berlutut di tanah, separuh tubuhnya terkubur di reruntuhan. Kepalanya juga dibenturkan ke tanah, terkubur debu. Tidak peduli seberapa keras dan marahnya mereka, mereka dipaksa untuk berlutut dan bersujud kepada Ji Tianxing untuk meminta maaf. Reputasi mereka hancur begitu saja. Kebanggaan dan martabat mereka sebagai keajaiban juga diinjak-injak sampai tidak berharga. Keajaiban dari enam negara semuanya merasakan hawa dingin di punggung mereka saat mereka memandang Ji Tianxing dengan ketakutan dan gentar. Orang ini, metode yang kejam. Dia tidak membunuh Lan Yiking dan Mad Dragon. Tapi penghinaan semacam ini bahkan lebih mengerikan daripada membunuh mereka. Mulai sekarang, mereka tidak boleh menyinggung Ji Tianxing. Kalau tidak, mereka akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Dengan mengingat hal itu, keajaiban muda yang telah mengejek Ji Tianxing sebelumnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan leher mereka, dan hati mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Pada saat ini, Ji Tianxing menatap Lan Yiking dan Mad Dragon. Dia berkata dengan suara acuh tak acuh, "Tidak ada sumber keberuntungan atau bencana. Mereka yang mempermalukan orang lain pasti akan mempermalukan diri sendiri. Jangan memprovokasi saya di masa depan." Saat suaranya turun, dia menarik kembali kekuatan penekannya yang tak terlihat. Langit dalam radius sepuluh ribu kaki langsung terbuka. Lan Yiking dan Mad Dragon telah mendapatkan kembali kebebasan mereka. Mereka buru-buru berjuang keluar dari puing-puing dan melarikan diri dalam keadaan menyesal. Penghinaan yang tak tertandingi dan diskusi tentang keajaiban enam negara membuat mereka ingin mati. Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka bahkan tidak berani melihat siapapun. Mereka hanya ingin pergi secepat mungkin dan melarikan diri dari pandangan semua orang. Tulang kaki mereka sudah hancur. Dengan dukungan kekuatan sihir mereka, mereka terhuyung-huyung keluar dari alun-alun dan kembali ke istana Chuyun dalam keadaan linglung. Keajaiban dari berbagai negara melihat sosok menyedihkan mereka saat mereka pergi, dan gelombang bisikan dan diskusi meletus. Masalah ini sudah berakhir. The Great Guardian melambaikan tangannya dan memerintahkan 20 penjaga lapis baja emas untuk menyeret keajaiban kekaisaran Chu Yun yang tidak sadar dan membawa mereka kembali ke istana Chu Yun untuk memulihkan diri. Ji Tianxing tidak tinggal lebih lama lagi. Dia berbalik dan hendak meninggalkan alun-alun. Namun, tepat pada saat ini, suara keras tiba-tiba terdengar di alun-alun. Tunggu, suara dingin yang tiba-tiba membuat keajaiban dari berbagai negara menjadi tenang. Bahkan, penjaga agung dan enam utusan ilahi yang hendak pergi berhenti ketika mereka mendengar suara itu. Seorang pria jangkung berjubah hijau tua berjalan keluar dari kerumunan ke kaisaran kian besar. Di bawah tatapan semua orang, dia melangkah ke udara dan mengejar Ji Tianxing. Dia berdiri seratus langkah darinya. Pria ini memiliki alis seperti pedang dan mata berbintang. Wajahnya tegak dan tubuhnya tinggi dan lurus. Dia memancarkan aura yang kuat, dan ada jejak kesombongan di antara alisnya. Ketika keajaiban dari berbagai negara melihat wajahnya, mereka segera mengungkapkan ekspresi bingung dan mulai berbisik satu sama lain. Bukankah itu keajaiban nomor satu dari kekaisaran kian besar, kian Fei Yang? Apa yang ingin dia lakukan? Dia benar-benar menghentikan Ji Tianxing. Mungkinkah dia ingin memberi pelajaran pada Ji Tianxing? Itu tidak mungkin, kan? Kian Fei yang berasal dari Kekaisaran Kian Besar, bagaimana dia bisa membantu seseorang dari Kekaisaran cuyun 1538. Setiap orang memiliki firasat bahwa Kian Fei yang memiliki motif untuk berdiri sekarang. Para jenius yang akan pergi semuanya kembali ke Alun Alun dan menonton. Bahkan kepala penegak dan enam utusan dewa bingung. Mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan Kian Fei yang. Jitian melirik Kian Fei yang dan berkata dengan acuh tak acuh, ada apa? Kian Fei yang menatapnya, tubuhnya memancarkan aura arogan. Dia tampaknya tidak dirugikan. Jitian Singh, banyak orang berpikir bahwa kamu telah menerima bantuan dari guru dewa dan menghasilkan Oracle. Dari kalimat pertama Oracle, memang masuk akal. Tapi saya tidak percaya, dan saya tidak bisa menerima hasil ini. Bukan hanya saya, tetapi para jenius dari negara lain juga tidak mempercayainya. Ekspresi Kian Fei yang sombong, dan nadanya penuh energi. Mengikuti kata-katanya, para jenius muda dari negara lain mulai berdiskusi. Memang. Hampir setengah dari para jenius tidak percaya bahwa Oracle adalah untuk Jitian Sing, dan mereka semua setuju dengan Qian Fei Yang. Jitian Sing mengerutkan kening dan menatapnya dengan dingin, tidak masalah apakah kamu percaya atau tidak. Tidak, ini sangat penting. Qian Fei Yang menggelengkan kepalanya dan mencibir. Dia berkata dengan nada main-main, dalam hal bakat bela diri, kamu mungkin tidak terlalu kuat. Dalam hal kekuatan, kamu bahkan tidak masuk lima besar, dan kamu bahkan lebih lemah dariku. Termasuk saya, setidaknya ada lima orang jenius yang lebih memenuhi syarat untuk menerima Oracle. Jadi, Ji Tianxing mengangkat alisnya, nadanya masih acuh tak acuh. Tubuh Qian Fei Yang memancarkan semangat juang yang kuat. Dia menatapnya dan berkata kata demi kata, jadi, saya ingin menantang Anda di depan semua orang. Saya hanya ingin semua orang melihat kebenaran. Oracle Master Dewa jelas bukan untukmu. Saya lebih memenuhi syarat daripada Anda untuk menerima bantuan dari Guru Dewa. Suara gemuruhnya bergema di alun-alun, dipenuhi dengan aura yang mendominasi dan percaya diri. Para jenius dari negara lain segera memahami tujuan Qian Fei Yang. Mereka semua berdiskusi dan bersorak. Banyak orang yang bersorak untuknya. Ji Tianxing mengerutkan alisnya dan dengan dingin menatap Qian Fei Yang. Dia berpikir, Qian Fei Yang ini adalah bajingan licik. Dia secara terbuka menantang saya di depan semua orang, membuat saya sulit untuk menolak. Jika dia mengalahkan saya di depan semua orang, dia tidak hanya akan menurunkan prestise saya, tetapi juga meningkatkan reputasinya. Itu. Sebelumnya, Jiu Jiu telah memberinya daftar nama yang mencatat informasi para jenius enam negara. Dia tahu bahwa Qian Fei Yang adalah jenius nomor satu agung. Orang ini memiliki kekuatan di alam jiwa esensi Cakrawala ke-6. Dia menduduki peringkat keempat di antara para jenius dari enam negara bagian, kedua setelah Jiang Ning Sui. Ji Tianxing berpikir dalam hati, sejak saya memasuki Gunung Gatsil, saya belum pernah bertarung di depan siapapun untuk bahwa meskipun saya melukai Lan Yiking, Kuang Long, dan yang lainnya, dan mengejutkan para jenius dari negara lain dengan kekuatan Oracle. Tapi itu tidak cukup. Aku jenius nomor satu kekaisaran Outcloud. Itu normal bagi saya untuk mengalahkan Lan Yiking dan Kuang Long. Karena Qian Fei yang menantangku, aku akan menggunakan kesempatan ini untuk menghancurkannya di depan semua orang. Dia ingin menginjak-injak prestise saya. Saya akan menggunakan dia sebagai batu loncatan untuk mengintimidasi para jenius lainnya memikirkan hal ini ji sing mengambil keputusan pada saat ini Kian Fei yang melihatnya mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa Kian -apa. Fei yang mencibir dengan jijik jitian sing kamu sangat pendiam jangan bilang kamu menolak tantanganku ini bukan dendam pribadi itu hanya pertandingan persahabatan kita bisa pergi ke arena dan meminta utusan Ilahi untuk mengawasi pertempuran The Great Guardian mengerutkan kening dan berteriak dengan suara keras Kian Fei yang saya baru saja mengumumkan hasilnya Guru ilahi memberikan oracle ilahi kepada Ji Tianxing. Dia adalah putra dari oracle ilahi. Ji Tianxing melawan murid-murid kerajaan Outlook sendirian dan mengalahkan mereka semua. Itu cukup untuk membuktikan kekuatannya. Selain itu, dia baru saja bertarung dan menghabiskan banyak kekuatan spiritualnya. Bagaimana Anda bisa memanfaatkannya dan menantangnya sekarang? Meskipun kata-kata penjaga agung adil dan tidak memihak, kata-kata penjaga agung tidak bias. Namun, Ketika banyak orang jenius mendengar ini, mereka merasa bahwa kepala penegak bias terhadap Jitian Tianxing, dan merasa masam di hati mereka. Qian Fei yang memberi hormat kepada penjaga agung dan tersenyum. Great Guardian, pertempuran barusan tampak indah dan mengejutkan. Tapi itu sebenarnya sangat biasa. Aku bisa mengalahkan sampah Outlook Empire sendirian. Dia kemudian memandang Jitian Tianxing dan berkata dengan nada mengejek, karena kamu menghabiskan banyak kekuatan spiritualmu dan tidak berani menerima tantangan, kami akan melakukannya di lain hari. Saya akan memberi Anda tiga hari untuk memulihkan diri. Tiga hari kemudian, kita akan bertemu di arena. Sebelum dia bisa selesai, Jitian Sing memotongnya dan berkata dengan suara rendah, tidak perlu untuk hari lain. Ayo lakukan sekarang, di sini. Mendengar bahwa Sentian langsung setuju, Qian Fei yang mencibir. Para jenius muda dari berbagai negara juga bersorak gembira, wajah mereka penuh antisipasi. Bagi orang banyak, intimidasi Jitian Sing terhadap para jenius kekaisaran Outlook tampak arogan dan mendominasi. Tapi itu tidak terlalu sulit. Hanya dengan bertarung dengan para jenius top, kekuatan sejati seseorang dapat ditunjukkan. Itu lebih mengasyikkan dan lebih menyenangkan. The Great Guardian tertegun. Dia mengerutkan kening dan menatap Ji Tianxing. Dia diam-diam mentransmisikan suaranya, Ji Tianxing, jangan mencoba menjadi berani. Jika Anda kalah, itu akan mempengaruhi prestise saya dan Oracle. Ji Tianxing mentransmisikan suaranya kembali. Dia berkata dengan pasti, seorang Qianfei yang biasa tidak perlu khawatir. Jika dia ingin menggunakan saya sebagai batu loncatan, dia ditakdirkan untuk mematahkan kakinya. Melihat dia begitu percaya diri, Grid Guardian tidak mengatakan apa-apa lagi. Swosh. Dia melambaikan telapak tangannya dan menembakkan layar cahaya tujuh warna yang menutupi langit dan menutupi setengah dari Alun-Alun. Susunan pertahanan Saint Level segera dibentuk, melindungi Alun-Alun di depan Istana. The Grid Guardian? Enam oracle, dan para jenius dari berbagai negara semuanya mundur ke luar barisan, hanya menyisakan jitian Tianxing dan Qian Fei yang di alun-alun. Tidak peduli bagaimana mereka bertarung, mereka tidak akan menghancurkan bangunan di luar barisan, juga tidak akan menyakiti orang-orang di luar. Keduanya berdiri di alun-alun yang hancur, saling menatap dengan dingin, diam-diam mengumpulkan aura dan kekuatan sihir mereka. Qian Fei yang berkata dengan menghina, sayang sekali. Kamu baru saja mendapatkan oracle. Sebelum kamu dapat menikmati kemuliaan Oracle, kamu akan diinjak olehku. Saya ingin semua orang melihat bahwa saya lebih menonjol daripada putra Oracle. Mulai sekarang, kemuliaan dan sumber daya yang seharusnya menjadi milikmu akan menjadi milikku. Ji Tianxing menatapnya tanpa ekspresi. Dia tidak marah sama sekali. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Rencanamu bagus, tapi ditakdirkan untuk gagal. Kamu akan menjadi badut lain." 1539 Qian Fei Yang dengan sengaja membuat marah Ji Tianxing untuk memengaruhi kondisi mental dan kekuatan tempurnya. Namun, Ji Tianxing tidak terpengaruh sama sekali. Sebaliknya, kata-katanya yang percaya diri dan sombong membuat marah Qian Fei Yang sehingga dia mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi dingin. Namun, dia segera tenang dan membalas dengan nada yang lebih arogan. Hehehe, apa gunanya lidah tajam? Aku sudah lama mencapai alam esens sol tingkat ke-6, sedangkan kamu baru berada di tingkat ke-5. Selain itu, kekuatan darmik Anda telah sangat terkuras. Jangan katakan bahwa aku menggertakmu. Saya dapat dengan mudah mengalahkan Anda tanpa menggunakan harta atau senjata Dharma. Ji Tianxing menunjukkan ekspresi kasihan dan terkekeh. Saya menyarankan Anda untuk mengambil harta Dharma Anda dan keluar semua. Kalau tidak, Anda bahkan tidak akan bisa bertahan tiga langkah sebelum tumbang. Betapa sombongnya, Qian Fei yang semakin marah saat matanya memancarkan cahaya dingin yang pekat. Dia harus mengakui bahwa dia tidak setenang Ji Tianxing dalam hal kondisi mental. Tidak mungkin dia bisa menang dalam pertarungan verbal. Dia memutuskan untuk tidak membuang kata-kata lagi dan segera mengeluarkan tombak emas gelap dan mencengkeramnya erat-erat di tangannya. Itu adalah tombak ilahi emas dengan panjang sekitar 2 meter dan setebal lengan anak-anak. Naga melingkar emas terukir di tubuh tombak. Bilah tombak berbentuk berlian yang panjang dan sempit berkedip-kedip dengan cahaya keemasan yang cemerlang dan melepaskan aura yang sangat mendominasi. Siapapun dengan mata tajam dapat mengatakan bahwa ini adalah harta Dharma Alam Jiwa Esensi tingkat unggul dengan kekuatan luar biasa. Ji Tianxing, hentikan omong kosong itu. Aku pasti akan mengalahkanmu dalam sepuluh langkah dengan Coiling Dragon Spear ini. Qian Fei yang meraung dengan aura yang mengesankan. Api melonjak dari tubuhnya saat dia mengacungkan tombak naga melingkar dengan kedua tangan dan menikamnya ke arah Ji Tianxing. Naga dunia lain. Tombak naga melingkar menusuk dengan sekuat tenaga, memancarkan cahaya merah yang menyilaukan dan mengeluarkan raungan naga bernada tinggi. Di langit, naga merah berapi-api sepanjang seratus kaki segera memadat itu menukik turun dari langit dan menerkam Jitian Sing. Segera, seluruh alun-alun diselimuti oleh cahaya api yang menyilaukan, mengubahnya menjadi merah tua. Suhu yang sangat tinggi membakar udara, mengubah susunan pertahanan menjadi ruang hampa. Jitian Sing berada di lautan api dan hendak diterkam oleh naga merah yang berapi-api. Pada saat kritis, dia dengan tenang mengulurkan tangannya, dan pedang hitam muncul di telapak tangannya. Pedang harta karun ini gelap gulita dan sedingin es. Seekor naga hitam melingkari gagang pedang. Ini adalah pedang naga hitam yang dibentuk oleh naga hitam kecil. Cabut pedangmu. Ji Tianxing mendengus dingin. Pikirannya menyatu dengan pedang naga hitam, dan dengan segenap kekuatannya, dia menebas cahaya pedang hitam pekat sepanjang 100 meter. Ledakan. Di tengah suara teredam yang memekakan telinga, pedang besar hitam pekat itu menghantam langsung naga merah yang berapi-api. Naga raksasa itu segera runtuh, meledak ke langit yang penuh dengan api yang mengalir, seperti hujan deras di alun-alun. Namun, kekuatan pedang hitam pekat itu tidak berkurang sedikit pun saat menebas Kian Fei Yang. Kian Fei Yang bereaksi dengan cepat dan menggunakan Coiling Dragon Spear untuk memblokir di depannya, menghindari serangan itu. Dia dikirim terbang mundur, menabrak dinding cahaya dari formasi pertahanan. Tanpa menunggu dia melakukan serangan balik, Jitian Sing telah menggunakan langkah penyembunyian ilahi dan muncul di depannya, menebas untuk kedua kalinya dengan sekuat tenaga. Pedang pembelah surga, pedang naga hitam memancarkan cahaya keemasan yang membubung ke langit. Itu diringkas menjadi pedang emas raksasa yang panjangnya ratusan meter dan langsung menyerang Kian Fei yang kabum. Ledakan gemuruh lainnya terdengar, dan Kian Fei yang dikirim terbang lagi oleh pedang raksasa. Perisai kekuatan sihirnya jubah hijau, dan armor lembutnya hancur berkeping-keping. Ketika dia merangkak keluar dari puing-puing, pakaiannya sudah compang, kemping rambutnya acak-acakan, dan ada darah di sudut mulutnya. Melihat adegan ini, kepala penjaga dan enam utusan Tuhan semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut. Berbagai keajaiban juga terkejut, dan mereka semua berteriak tidak percaya. Wow, Ji Tianxing sebenarnya sekuat ini. Mereka hanya bertukar dua gerakan, dan Tian Fei yang sudah dikalahkan sampai dia bahkan tidak bisa melawan. Itu tidak seharusnya, Qian Fei yang adalah keajaiban peringkat keempat. Bagaimana mungkin dia tidak bisa memblokir Ji Tianxing? Sepertinya kita semua meremehkan Ji Tianxing. Kekuatan sejati orang itu terlalu menakutkan. Saya tidak percaya bahwa Ji Tianxing adalah anak Tuhan sebelumnya, tapi sekarang. Saya mulai mempercayainya. Seruan dan diskusi orang banyak membuat Qian Fei Yang merasa sangat terhina. Baru saja, dia membual di depan semua orang bahwa dia akan mengalahkan Ji Tianxing di depan semua orang dan mengambil kehormatan dan sumber daya kultivasinya. Sekarang, dia telah dipukuli habis-habisan setelah bertukar dua gerakan dengan Ji Tianxing. Ini terlalu memalukan. Dalam kesedihan dan kemarahannya, mata Qian Fei Yang terbakar amarah. Dia berteriak dengan marah, kupikir aku bisa mengalahkanmu dengan 80% kekuatanku saya tidak berharap Anda begitu mampu. Karena itu masalahnya, coba skill ultimate saya. Saat dia berbicara, dia melambaikan Coiling Dragon Spear dengan kedua tangan, dan bayangan tombak emas menutupi langit. Di langit di belakangnya, nyala api yang menyilaukan menyala, dan bayangan setinggi seratus kaki muncul. Itu adalah singa ilahi yang berapi seukuran gunung, dan itu adalah bentuk Dharma roh primordial miliknya. Tombak sepuluh ribu naga api surgawi. Qian Fei yang mengeluarkan seluruh kekuatannya dan menggunakan skill utamanya. Puluhan ribu bayangan tombak emas besar menutupi langit di atas alun-alun, membentuk hutan lebat tombak. Firi Divine Lion juga melambaikan cakarnya yang tajam, membuka mulutnya yang besar, dan memuntahkan api merah yang menutupi langit dan mengalir seperti banjir. Wus, wus, wus. Api surgawi yang tak berujung bergabung dengan puluhan ribu bayangan tombak dan membombardir Ji Tian Xing seperti hujan. Dalam sekejap, seluruh alun-alun ditutupi oleh bayangan tombak. Alun-alun dalam kekacauan, dan tidak ada yang bisa melihat di mana Ji Tian Xing berada. Boom, 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 boom. Serangkaian ledakan keras mengguncang langit. Seluruh alun-alun mulai bergetar hebat saat api yang berkobar dan cahaya kemasan dengan ganas menghantam formasi pertahanan. Untungnya, arai tersebut adalah arai sein level dan tidak dapat dipecahkan. Gelombang kejut yang merusak tidak dapat memengaruhi orang-orang di luar barisan. Namun, hati semua orang ada di tenggorokan mereka. Mereka semua menatap arai dengan mata terbelalak, menunggu hasilnya. Setelah beberapa saat, cahaya kemasan dan api yang menutupi langit menghilang. Qian Fei yang berdiri dengan bangga di langit dengan Coiling Dragon Spear di tangannya, tampak megah. Di langit di hadapannya, Ji Tianxing juga berdiri dengan bangga di langit. Bukan saja dia tidak terluka, tapi rambutnya yang panjang tidak berantakan sama sekali, dan jubah putihnya masih seputih salju. Bahkan jika api yang sangat deras mengalir turun dan miriat Dragon Spear menyerang, itu tidak dapat merusak sehelai rambut pun di tubuhnya. Qian Fei yang tercengang, matanya terbuka lebar, dan hatinya dipenuhi dengan kejutan. Para jenius dari berbagai negara juga tercengang, dan mereka semua berseru. Ji Tianxing memandang Qian Fei yang dengan seringai menghina. Apakah ini keahlian pamungkasmu? Betapa mengecewakan. Sekarang, saya akan menunjukkan kepada Anda apa keterampilan pamungkas yang sebenarnya. Saat dia berbicara, cahaya kemasan muncul dari belakangnya, dan pedang emas setinggi ribuan kaki muncul. Itu adalah bentuk Dharma Roh primordialnya. Tubuhnya berubah menjadi neraka yang mengamuk dan bergabung dengan pedang emas roh primordial setinggi seribu kaki. Pedang Suci Burung Vermilion Pedang raksasa yang dikelilingi oleh api dan kilat ungu menebas dari langit menuju Kian Fei Yang dengan kekuatan yang dapat membelah langit dan bumi. Api dan kilat yang luar biasa memadat menjadi bayangan burung vermilion yang sebesar gunung. Seluruh alun-alun ditutupi oleh api dan kilat, dan ruang itu dalam kekacauan. 1540. Ekspresi Qian Fei yang berubah drastis saat dia melihat pedang raksasa yang menebas ke arahnya. Matanya dipenuhi rasa takut. Dia tidak menyangka Jitian Sing dapat menggunakan teknik pedang yang begitu ajaib dan melepaskan kekuatan yang begitu menakutkan. Pada saat kritis ini, dia hanya bisa melepaskan semua kekuatan darmiknya dan menahan tombak naga melingkar untuk menghadapi pedang raksasa itu. Satu tombak untuk mengakhiri alam semesta. Dia mengeluarkan raungan rendah dan menggunakan kartu truf lainnya. Kekuatan Dharma yang besar mengalir ke Coiling Dragon Spear, mengubahnya menjadi tombak naga raksasa yang panjangnya ratusan kaki. Bayangan naga emas juga muncul. Tombak naga emas melepaskan kekuatan yang sangat kuat dan menusuk ke arah pedang raksasa. Tombak ini sepertinya mampu menembus langit dan menghancurkan semua rintangan. Auranya sangat ganas. Ini adalah teknik terkuat Qian Fei yang. Dia tidak ingin mengungkapkan kartu truf ini dan berencana menggunakannya dalam penilaian setengah tahun kemudian. Tapi sekarang dia harus menggunakannya terlebih dahulu. Kabum! Dengan ledakan keras yang mengguncang sembilan langit, pedang suci burung Vermilion dan tombak naga emas bertabrakan, melepaskan semburan cahaya keemasan dan api. Dalam sekejap, tombak naga emas yang panjangnya ratusan kaki hancur berkeping-keping oleh pedang raksasa itu dan meledak. Kemudian, pedang suci burung Vermilion menebas Kian Fei Yang dan menghantam tanah alun-alun. Dengan suara gemuruh yang keras, seluruh alun-alun terbelah menjadi dua bagian oleh pedang raksasa dan jurang lebar muncul di tengahnya. Kerikil dan debu dalam jumlah tak berujung melonjak ke langit, menutupi pemandangan di dalam barisan. Di luar barisan, semua orang menahan napas dan menatap api dan kilat di dalam barisan, mencari sosok Jitian Sing dan Qian Fei Yang. Tidak ada yang tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang dalam bentrokan jurus pembunuh pamungkas keduanya. Akankah Qian Fei Yang mengalahkan Ji Tianxing dan menjadi terkenal di Gunung Gatsil dan dihargai serta dipelihara oleh Clear Sky Pagoda? Atau akankah Ji Tianxing mengalahkan Qian Fei Yang dengan cara mendominasi dan membuktikan bakat luar biasa dari anak Tuhan? Tidak ada yang tahu, tetapi mereka semua menantikan hasilnya. Setelah sekian lama, debu dan kecemerlangan mantra dalam barisan besar berangsur-angsur menghilang. Dia melihat bahwa seluruh alun-alun telah berubah menjadi reruntuhan. Ada selokan besar di tanah, dan sekelilingnya penuh dengan lubang dan retakan. Di langit, hanya ada sosok sombong dan menyendiri berjubah putih. Dia memegang pedang hitam dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Tubuhnya tidak tinggi dan kokoh, tetapi setinggi gunung, membuat orang memandangnya. Tanpa diragukan lagi, ini adalah Ji Tianxing. Dia tidak terluka sama sekali. Ekspresinya normal saat dia dengan tenang menatap jurang di tanah. Adapun Qian Fei Yang, dia berjuang untuk merangkak keluar dari selokan yang lebar. Ketika dia keluar dari selokan dan berdiri di alun-alun, semua orang tercengang. Tangannya kosong. Tombak naga melingkar telah lama terlempar, tersangkut di reruntuhan di tepi alun-alun. Mahkota batu giok di kepalanya juga hancur, dan rambutnya yang panjang acak-acakan dan keriting, seperti sarang ayam di kepalanya. Pakaiannya compang kemping, dan seluruh tubuhnya dipenuhi lubang dan luka berdarah. Dia hangus hitam dan dimutilasi parah. Bahu kanannya kosong, seluruh lengan kanannya hancur berkeping-keping, dan lukanya hangus hitam seperti arang. Cedera semacam ini benar-benar terlalu menyedihkan. Dibandingkan dengan Jitian Sing, yang tidak terluka sama sekali, perbedaannya terlalu besar. Sudah jelas siapa yang menang dan siapa yang kalah. Sebelum pertarungan, Qian Fei Yang dengan sombong mengatakan bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkan Jitian Sing tanpa menggunakan harta atau senjata magis. Jitian Sing telah bertarung saat itu. Jika dia tidak menggunakan harta atau senjata magis apapun, dia bahkan tidak akan bisa bertahan dalam tiga gerakan dan akan dikalahkan. Sekarang, mereka berdua telah bertukar tiga gerakan. Kian Fei yang telah menggunakan harta magisnya, tombak naga melingkar, tetapi dia masih dikalahkan oleh pedang Jitian Sing. Dia terluka parah dan lengan kanannya dipotong. Tidak hanya para jenius dari enam negara, bahkan penjaga agung dan enam utusan dewa tidak mengharapkan hasil ini. Perbedaan kekuatan antara peringkat keempat Kian Fei yang dan Jitian Sing sebenarnya sangat besar. Setelah beberapa detik hening, semua orang langsung berseru dan berdiskusi dengan tidak percaya. Ini terlalu sulit dipercaya. Ji Tianxing hanya menggunakan tiga jurus untuk mengalahkan Qian Fei Yang. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya pasti tidak akan percaya. Ji Tianxing di ranah jiwa esensi Cakrawala kelima sebenarnya beberapa kali lebih kuat dari Qian Fei Yang di Cakrawala ke-6. Ji Tianxing mengalahkan Qian Fei Yang meskipun berada di level yang lebih tinggi. Terlebih lagi, dia hanya menggunakan tiga gerakan. Ini bisa dibilang keajaiban. Seperti yang diharapkan dari putra Oracle yang disukai oleh guru ilahi. Dia terlalu menantang surga. Setelah menyaksikan keajaiban ini dengan mata kepala sendiri, para jenius dari berbagai negara tidak lagi meragukan identitas Jitian Sing sebagai putra peramal. Banyak jenius yang telah menonton dengan dingin dari pinggir lapangan sekarang dipenuhi dengan kecemburuan dan rasa hormat padanya. Mereka yang mengejek dan mengkritiknya sangat malu, sehingga wajah mereka memerah ketika mengingat apa yang mereka katakan. Mereka berharap bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. The Great Guardian dan enam utusan dewa juga mengungkapkan senyum lega. Bagaimanapun, Ji Tianxing telah menghancurkan Qian Fei Yang dengan cara yang tak terkalahkan untuk mendapatkan kemenangan. Ini membuktikan bahwa penilaian mereka benar. Ji Tianxing adalah putra Oracle. Saat kerumunan bersorak dan berdiskusi, Ji Tianxing berbicara. Dia memandang Qian Fei Yang tanpa ekspresi dan bertanya, saya mengatakan bahwa saya hanya perlu tiga langkah untuk mengalahkan Anda. Apakah Anda yakin sekarang? Qian Fei Yang berdiri di reruntuhan dengan pakaian compang camping. Tangan kirinya mencengkeram bahu kanannya yang hancur saat matanya berpendar dengan kilatan dingin. Lengan yang terputus masih bisa tumbuh kembali melalui pemulihan. Namun, kekalahan dan penghinaan yang dibawa Jitian Sing padanya tidak akan pernah bisa terhapus. Dia menatap Jitian Sing dengan saksama saat dia mengucapkan setiap kata dengan suara serak. Jitian Sing, aku akui kamu memang sangat kuat. Namun, cepat atau lambat aku akan mengalahkanmu untuk menghapus penghinaanku. Jitian Sing berkata dengan acuh tak acuh, kamu telah dikalahkan olehku. Masa depan apa yang harus kamu bicarakan? Apakah Anda ingin menghapus penghinaan Anda? Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan dalam hidup ini. Nada suaranya sangat tenang, seolah-olah dia menyatakan fakta. Tapi di telinga Kian Fei yang itu sangat menusuk telinga dan menyayat hati. Kesombongan dan penghinaan Ji Tianxing datang dari lubuk hati dan jiwanya. Itu sama sekali tidak disengaja. Kian Fei yang dapat merasakan bahwa Ji Tianxing sama sekali tidak menempatkannya dalam pandangannya, apalagi memperlakukannya sebagai lawan. Seperti yang dikatakan Jitian Singh, dia hanyalah batu loncatan. Hatinya dipenuhi amarah dan penghinaan, tetapi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menahannya dengan paksa. Dia diam-diam berjalan keluar dari barisan besar pertahanan dan meninggalkan alun-alun di depan aula. Dia tidak mau tinggal sedetik lebih lama dan juga tidak ingin mengatakan sepatah kata pun. Itu akan mencari penghinaannya sendiri. Di dunia seni bela diri, itu adalah hukum rimba sejak awal. Kultivasi seni bela diri juga merupakan seratus tongkang yang berjuang melawan arus, bersaing dengan yang lain, bertarung dengan langit dan bumi. Setiap jenius, setiap pembangkit tenaga seni bela diri, akan melakukan yang terbaik untuk bersaing memperebutkan sumber daya kultivasi. Qian Fei yang ingin bangkit dan mendapatkan penghormatan dan perawatan yang tinggi dari Fast Heaven Pagoda. Dia secara alami harus memutar otak untuk menemukan peluang. Sebelumnya, Ji Tianxing bukan siapa-siapa. Qian Fei yang benar-benar meremehkan untuk memperhatikannya saat ini pusat perhatian Jitian Tianxing berada di puncaknya. Jika dia bisa menginjak-injaknya, Kian Fe yang akan mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Pikirannya berada di luar kritik. Rencananya juga sangat sempurna. Sayang sekali dia meremehkan kekuatan Jitian Tianxing, menyebabkan dirinya mendarat dalam keadaan yang memalukan dan menyedihkan.